Ngejar keberuntungan aja, tembak aku. Ah, gitu dong. Dah. Udah tahu aku cara ngalahinnya, easy, cok. Easy banget ngalahinnya. Yaelah, goblok. Oi. Balik lagi sama aku, Exau, kawan-kawan. Di video kali ini, teman-teman, aku udah bareng dua bajak laut temanku, yaitu si Pan dan si Chris, yang mana kami bakal lanjutin petualangan kami di Roblox Bloxfruit. Video terakhir kemarin kami udah dapetin saber, yaitu pedang legendarisnya si Shanks. So, ya, di video kali ini kami bakal lanjut grinding lagi, teman-teman. Tetapi, kalau kalian ingat, di video sebelum-sebelumnya kami itu udah grinding sampai level 300, yaitu di Mag Prison. Kami sekarang udah ada di Colosseum, teman-teman. Sebenarnya kami nggak disuruh ke map ini, karena kami disuruhnya itu ke Magma Village, karena kami udah level 300. Tetapi map Colosseum ini kami belum pernah datangin. Ya karena gitu, guys, karena kita udah grinding di prison tuh sampai level 300, jadi kayak kita nge-skip Colosseum. Makanya kami pengen review aja sih Colosseum itu gimana, supaya petualangan atau jerninya bisa kita rasakan keseluruhan, teman-teman. Tidak ada petualangan yang kita lompatin kayak gitu, teman-teman. Jadi gak usah lama-lama lagi, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke Discord dan kita mulai petualangan kita untuk mengejar menjadi seorang bajak laut yang sangat legendaris, cuy. Anjay. Hello. Hello. Ginilah, kita review aja lah Colosseum ini ya. Dari misinya dong. Kita lihat dulu XP-nya berapa. Toga Warrior level 250, disuruh divit 7 biji, kita dapat 1.100.000 XP sama $7.000. Ah, sama $7.000. Ya elah. Yang di kiri deh. Ya elah, kita udah OP banget, coy. Kalian rebutan aja lah ya. Aku gak mau, oke. Aku udah selesai, lumayan lah ya, guys. Naik satu level. Tapi tetap ya, guys, ya, lebih enak grinding sebenarnya di prison. Cuman sekarang di prison itu XP-nya udah gak kerasa. Makanya kita pindah aja ke next-next ya kan. Quest kedua dong, gladiator nih, bos. By the way, gladiator tuh disuruh bunuh 8. Dan kita dapat XP di 1,3 juta. Duit di $7.500. Lagu-lagu Dynasty Warrior gak sih ini? Tai, cok, di sampah. Iya kan, Chris? Lagu-lagu Dynasty Warrior kan? Pada rebutan semua, anjir, ya elah. Astaga, cok. Mau nyapa deh. Bisa deh. Anjir, kakak deh mati. Iya, dapat, udah kelar, guys. Gimana kalau Chris yang kita sampah, guys? Jangan, kocak, ini responnya lama masalahnya. Dah, gini kan asik. Ah, mati lu. Ah. Udah berapa, Chris? Lama banget sih. Oh, udah ku kasih tuh. Udah selesai ya, misinya cuma itu doang ya, teman-teman, di Colosseum. Kita kelilingin lah Colosseum. Masa gak kita kelilingin? Ayo dong. Ayo. Woi, sini kau. Oh ya, kita pakai skill dong. Iyalah. Lah cuman gini doang ya, cuman kayak ada tempat duel sama... Iya, cok. Ada tempat duel. Cuman kayak ayo, tempat duel. Eh sabar, keliling dulu, mau duel aja. Di review dulu, iya, cok, beneran anjir. Cuman kayak tempat duel sama tempat misi doang. Jadi sepertinya kita, masa kita gak cobain duel lah. Ayo, kau lawan aku ya. Ayo, yang kalah gimana nih? Ini kan trial dulu. Yaudah, trial ya, trial nih ya. 3, 2, 1. Ah, EZ Bangs. Astaga. EZ. Cuma EZ. Skill Z doang. Cepet-cepetan skill Z gak seru, ya. Ya EZ ya, ya sini. Cepet-cepetan skill Z mana sini? Buktikan kalau cuma skill Z doang yang mendukung. Ayo sini buktikan. 3 2 1. Ngapain kok, Dek? Dek, match over, good game. Enggak kok tengok itu, ha? Be kau. Udah mati kau bodoh, baru kau skill aku. Be. Cacat aja deh ya. Untuk udah membuktikan bahwa skill saya lebih tinggi, guys. Enggak tahu malu, guys. Kau awas. Aku enggak suka lawan noob sini kok, Chris. Sini Chris, aku enggak suka lawan noob Chris sini, Chris. Enggak enak, cuy. Masa dua kali battle yang asli dia kalah mulu. Masa dia ngekill aku pas dia udah kalah gitu loh. Enggak asik banget mainnya. Belum mati loh itu. Udah tertulis, cok, good game. Itu udah selesai gamenya, idiot. Udah tertulis di situ good game. Woi, Chris mana? Takut Chris. Sini kau lawan aku kau. Enggak usah sok keras kau. Sini kau. Kita menyaksikan dulu, guys. Masih rendah nih. Kita apa sama-sama level 300-an ya kita. Ya udah 3 2 1 ayo, guys.
Yah, IZ. IZ. Gila nih, IZ. PVP master nih. PVP master nih, Dek. Senggol dong. Eh, enggak gitu lah. Gitu ya? Enggak gitu lah. Lu dari atas. Kalian berdua lah, kalian berdua. Yo, aku nonton nih, ayo aku nonton nih. Oi. Yah. GG. Kok easy banget sih? GG, motherfucker. Kok GG banget sih? Easy banget sih kalian dua. Kok noob banget sih? Aku nonton noob tuh enggak seru. Kalian jago dong. Yo, gas. Aku nontonin bocah nih main nih. Udah menang, cuy, udah menang. Udah match over, good game, coy. Yah, Chris terlalu easy, cok. Chris terlalu noob. Ayo, cuy, sekali lagi. Last lah ya, kita dua battle ya. Oke. Sabar, Chris, kami dua last battle. Kok terlalu noob, Chris? Kok latihan dulu lah. Gak imbang kok sama kami, Chris. Ayo, Ban. Yo, hitung normal aja. 3, 2, 1. Wah. Yeah. Match over, good game, IZ. GG guys ya, kayaknya gue masih kurang jago ya guys. Iyalah, kalian ngelawan aku, abang game itu dewa di sini deh. Kalian harus sembah aku, sembah Exau. Cemana? Tahi malah dibunuh. Yaudah, sekarang kita lanjut aja. Kita kan udah disuruh ke Magma Village, ayolah. Grinding kita, naikin level. Oh, tiga terang dunia, anjay. Merajai pulau yang di Bloxfruit semuanya, anjay. The Mayor, Military Soldier, anjay. 1,7 juta. 1,7 coy. Duitnya 8.250. Oke, biasalah kalau grinding kita nggak mungkin satu server nanti berebut. Alright? Yoi. Jadi kita misah lah ya. Bodoh kali. Yaudah lah ya, kita pisah server ya. Oke. Oh iya, musuhnya nge-kill kita satu hit, anjir. Ini musuhnya punya haki atau gimana sih? Punya haki, coy. Yakin lo punya haki mereka? Aduh, kalau punya haki susah, cuy, sumpah. Punya enhancement-nya itu loh yang kita. Iya, tahu. Males banget aku. Aduh, kalau musuh punya haki aku males banget, sumpah. Di mapku ada hacker. Iya, ada hacker, co. Astaga, jijik banget. Nggak bisa main murni ya, dek ya. Cuman bisa nge-cheat ya, dek ya. Lemah kali, dek. Yaudahlah, guys. Aku grinding dulu lah, guys. Ini grindingnya kayak bakal lama. Karena nih musuhnya punya haki ya, teman-teman. Jadi kita matinya itu satu hit. Jadi kayak nge-killnya itu harus ngehindar-ngehindar gini, teman-teman. Bakal lama banget ini. Jadi ya, yaudahlah aku grinding dulu sampai level 325. Nanti kita coba di musuh selanjutnya. Moga-moga nggak ada haki ya, teman-teman. Akhirnya, guys, aku udah level 324 juga. Jadi nih kita gas aja ke level 325. Misi terakhir sebelum kita level 325, coy. Aku heran ya, guys, ya. Ini musuhnya ya, kadang-kadang mereka pakai haki, kadang-kadang mereka nggak pakai haki. Nah, kayak gini mereka nggak pakai haki, tapi nanti ada aja yang pakai haki gitu loh. Nah, kayak gini dia pakai haki tuh. Nah, kalian lihat tuh tangannya kan kayak biru-biru gitu. Ada kayak gitu, teman-teman. Kayak bingung juga aku kadang ngebunuh musuhnya. Ada yang pakai haki, ada yang... kan goblok. Gitu ya, guys, ya. Maaf toxic. And done. Let's go, teman-teman. Kita udah level 1. Kok 1 sih? Kita udah level 325 dan masih disuruh Magma Village ya. Iyalah, orang misinya baru 1 ya kan. Masih ada yang namanya Military Spy. Kita gas aja Military Spy itu dapat XP 2 juta, anjay. Sama kita dapat duit di kisaran $8.500, teman-teman. Aku nggak tahu ini Military Spy di mana. Kok tahu, Pan? Chris, kalian tahu di mana Military Spy-nya? Ada. Di bagian atas. Jadi kau naik dulu dikit. Kau naik dikit di bagian kanan. Terus nanti ada kayak pulau kecil itu di atas gunungnya itu. Bentar, cok, ini ada Magma Admiral tapi level 350. Iya, kan ada bosnya, cok. Ya bodo amat, ku lawan lah. Bisa nggak ku solo padahal belum ada misinya, guys. Kita lawan aja, guys, Magma Admiral. Bodo amat ya. Bodo amat, kita lawan deh, abang pro player. Yaelah, aku mati, cok, satu hit doang mah dia, bangke lah. Makanya di mending kita bunuhnya bareng-bareng bosnya. Ngapain bareng-bareng, orang mau ngejar XP. Udah tahu belum tempatnya? Sabar, belum. Aku masih mau bunuh Magma, mana tau dapat item spesialnya kan. Mana tau beruntung. Ngejar keberuntungan aja. Tembak aku. Ah, gitu dong. Dah. Udah tahu aku cara ngalahinnya, easy, cok. Easy banget ngalahinnya. Yaelah. Goblok. Mati, cok. Tolol. Dah, mati ya. Elah, kagak dapet, cok, bosnya. Lu ngapain halo, masuk sini? Ini kah musuhnya? Iya, di situ. Mereka pakai haki juga dong. Cok, mereka pakai haki juga dong. Ah, males banget aku. Awas, Pan, kau ganggu kan. Dia jadi ngejar kau, bodoh, Pan. Ambil. Mak, dia bisa teleport juga, iya, dong. Iya, mati, guys, ya. Dia bisa teleport dong. Emang,
cok. Makan ya harus hati-hati. Ini musuhnya gak usah pakai haki, nah apa sih semuanya, biar asik. Eh, kita lupa loh, kita kan mau naikin masterinya Saber. Kita kan mau naikin mastery Saber, kocak. Tapi gak di sini juga, cok. Ini ada hakinya. Bisa sih, aku tuh level 28. Udah level 38. Hai, cok. Udah guys, ini sambilan ya, aku naikin masterinya Saber supaya bisa ke level mastery 50 dia, supaya bisa kita review juga skill-skillnya Saber. Ah, 35 aku udah. By the way, misiku udah selesai, aku langsung naik 2 level, anjay. Oke guys, jadi aku lanjut grinding dulu ya sampai level 350 supaya nanti kita bisa ngebunuh bosnya. Aku pengen dapetin item drop dari bos tadi yang di dalam gunung ini ya, teman-teman. Jadi ya udahlah, aku grinding dulu sampai level 350. Bakal lama banget ini ya, teman-teman. Karena mereka punya hak. Aku udah level 349 ya, guys. Ya, satu level lagi habis itu kita udah bisa ngebunuh bos yang namanya Magma Admiral ya, teman-teman. Admiral atau Admiral sih, nggak tahu, pokoknya gitulah ya, guys ya. Kita ambil aja satu misi lagi, military spy. Okay, last mission, let's go. By the way, tadi aku gabut ya guys, jadi aku tadi balik ke prison karena aku pengen ngebunuh Swan. Kebetulan Swan ada di servernya dan aku beruntung aku dapetin yang namanya pink coat, teman-teman. Jadi aku udah dapet pink coat ya, bersyukur ya guys ya, jadi aku udah bisa koleksi lagi yang namanya pink coat. Aku bakal hunting semua bos yang ada di game ini dan aku bakal dapetin item-item dari mereka semua. Okay, sini kau military spy, sini kau. Matilah kau deh abang pro player ya. Meninggal. Udah deh, meninggal kau. Sebentar aja. Oh, ada satu lagi tuh guys. Oke, kita kill sebijik lagi. Kita kasih dia ulti kita. Kena stun kau, gak bisa ngapa-ngapain. Tinggal kita pukulin. Let's go. Last musuh ya guys ya. Kita kill aja si bodoh ini. Let's go. Open your kompas. By the way, aku langsung ke level 351. Langsung naik 2 level aja ya. Kita ambil misi bos. Let's go. Aku suka banget bunuh-bunuh bos nih guys. Gak tahu kenapa, kayak asik aja. XP-nya 3 juta dong, sama duitnya 15 ribu anjay. Oh, ada yang gelut juga di sini. Ada yang gelut juga. Aku gak mau. Aku gak mau bunuh bosnya. Aku mau bunuh kau dulu. Aku suka kali ngebully bocil. Mati kau. Mati dong dia guys, beneran. Makanya gak usah sok keras. Udah, kasih aku yang lawan bosnya. Cuman aku yang kuat ngelawan bos ini. Lu mah kagak kuat, ya kan. Damn. Mana tembak aku? Tembak aku. Mana, cepet tembak. Lama kali tembakannya. Nah, biar aku bisa nge-skill. Sikit lagi darahnya. Bam. Last hit. Please dapat item. Ayolah. Dapat item. Oke, okay. Please dapat item. No, gak dapet teman-teman ya. Ya aku gak beruntung, gak apa-apa lah ya. Aku udah level 353 teman-teman. Tapi ini belum disuruh pindah ke map selanjutnya. Jadi aku bakal grinding dulu sampai kita disuruh pindah ke map selanjutnya ya teman-teman. Feelingku ke level 375 gak sih? Tapi gak tahu juga lah ya. Aku rasa sih level 375. Lanjut grinding dulu. Aku udah level 374 teman-teman. Jadi kita bunuh aja bos terakhir, yaitu Magma Admiral yang terakhir, biar kita naik level ke 75 dan ya kemungkinan bisa ke map baru. Ya aku ngarepnya di 375 lah ya teman-teman ya. Kalau nggak di 375 ya aku yang pusing. Lagi nih ngebunuh dia IZ banget ya, anjir. Ya bantulah nih orang idiot nih. Udah dibantuin juga udah. Ah, mati lu. Oke guys, jadi aku udah bunuh dia dan aku udah level 376 dan bener ya teman-teman, kita disuruh find the NPC at Underwater City, tapi kita harus menunggu temanku yang dua lagi. Guys, kalian udah level berapa? Kau Pan level berapa, Pan? Gue udah 375, bro. Chris, aku masih 38. Nampak lah ya guys siapa yang noob ya, padahal kita sama-sama semuanya itu like teman-teman, tapi nampaklah siapa yang noob ya. Jadi kami nunggu si Chris dulu sampai level 375 juga teman-teman, baru nanti kami ke Underwater City-nya ya teman-teman. By the way, dari tadi aku bunuh Magma Admiral teman-teman, aku nggak dapat item boss dropnya. Padahal kalian lihat di sini teman-teman, kalau kita beruntung tadi dari Magma Admiral kita bisa dapetin yang namanya itu Refined Musket ya teman-teman. Ya tapi aku nggak beruntung, jadi aku burik ya guys, aku burik. Ya udahlah, mau gimana aku bilang kan. Jadi yaudah, kita nunggu si Chris ke level 375 dulu ya teman-teman. Guys, ini aku nungguin si Chris grinding, aku udah hampir sampai level 400 teman-teman ya. Aku udah level 397. Kebetulan aku baru bunuh Magma Admiral-nya dan aku dapet yang namanya Refined Musket-nya. Aku dapet teman-teman. Ini tuh kayak pistol gitu ya teman-teman ya, kayak pistol atau tembakan bagian gun ya. Coba kita tengok damage-nya. Oke, gak ada damage-nya. Mantap sekali ya. What the heck? Mantap sekali ya damage-nya. Wow, saya terkesima. Jelek banget damage-nya, anjir. Kagak ada damage-nya. Tapi udahlah ya guys ya, begitulah ya, biar kalian lihat aja itemnya. Aku cuma pengen kalian lihat itemnya. Sama ini guys, aku lupa review sama kalian. Cyberku itu udah mastery 50. Jadi kebuka kelas skillnya yang Deadly Rush. Tapi skillnya biasa aja sih teman-teman. Aku gak terlalu suka nih, kalian lihat ya.
3 tapi udah ku skill. Ya gitulah skillnya ya teman-teman ya, nggak terlalu keren, biasa aja sih menurut aku ya. Bukan biasa aja sih, emang ya nggak tahu gimana bilangnya, kayak gitu ya gitu doang gitu loh, jelek malah menurut aku teman-teman, kayak B aja gitu loh, nggak ada sesuatu yang bener-bener wow. Tapi ya udahlah ya, bersyukur aja lah ya udah kebuka skillnya. Paling nanti kalau udah kebuka skillnya yang triple slash, aku berharapnya ini bener-bener keren dan OP. Tapi ngebukanya lama banget ya teman-teman, mastery 125 ya, perlahan-lahan aja, nanti kalau udah kebuka juga aku bakal review sama kalian. Chris, kau udah level berapa? Dia masih level 358 guys, dan aku udah level 397. Kalian bayangin tuh seberapa cepatnya aku grinding sama seberapa lamanya dia grinding. Aku gak paham deh si Chris tuh grindingnya gimana, makanya dia bisa lama banget. Tapi ya sudahlah, kita lanjut grinding aja ya teman-teman. Selagi menunggu si Chris, akhirnya teman-teman si Chris udah level 375 juga. Jadi kami bareng-bareng udah bisa ke Underwater City. Tapi tadi si Chris kan lama banget grindingnya sampai level 375 teman-teman. Aku sama Pan udah level 400-an, aku di 410, si Pan udah level 400. Ya daripada bosen kami cuma nunggu-nunggu doang kan teman-teman, jadi kami grinding aja biar lebih cepat juga kita mencapai si 2. By the way, di petualangan kali ini kita beruntung banget teman-teman. Aku udah dapetin Refined Masket sama Pink Coat. Aku berharap di Underwater ada bos baru yang mana ada dropnya juga teman-teman. Jangan kayak Colosseum tadi yang gak ada bosnya, aku gak mau. Aku mau di Underwater ada bosnya biar bisa aku hunting-hunting bos drop, karena aku bener-bener pengen koleksi. Jadi sampai sini aja video kita kali ini teman-teman. Aku harap kalian enjoy dengan video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik. Eko gak ada mama. Peace out. Subscribe.